Mah, Kak Victornya udah duduk tuh. Oh, ya udah kalau gitu. Oh ya, Mama boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa, Mah? Kamu tolong naik ke atas ya, panggilin Kak Seren, bilang Kak Victor lagi datang. Emang Kak Seren sama Kak Victor mau keluar ya, Mah? Seren, aku minta maaf ya. Mah, buat apa? Ya, maaf. Aku anak orang gak mampu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ya kamu jangan marah-marah dulu. Fon, kamu mau gak jadi pacar aku? Mungkin rasa ini indah hingga kau putuskan untuk pergi menjauh tinggalkanku. Dampak negatif sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal H.W. Dandels pada tahun 1808 sampai 1811 adalah A. Munculnya kesewenang-wenangan tuan tanah swasta terhadap rakyat. B. Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh Belanda dan Cina. C. Ditariknya kembali Dandels dan digantikan dengan Janssen. D. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. E. Terjadinya perlawanan besar-besaran terhadap Dandels oleh rakyat Indonesia. Gue tahu jawabannya. D. Dikuasainya sebagian besar tanah di Indonesia oleh swasta Belanda dan Cina. Benar? Salah. Makanya, Jil, kalau nggak tahu ya jangan sok tahu. Tanya yang makan jalan dulu. Aku tahu. Pasti B kan? Dikuasainya perekonomian Indonesia oleh Belanda dan Cina. Juga salah. Yaelah, pertanyaan kayak gitu aja kalian nggak tahu jawabannya. Jawabannya itu A. Munculnya kesewenang-wenangan pemerintah swasta terhadap rakyat. Itu. Pintar. Aduh tayang, kamu pintar banget. Dasar. Cerewet, kamu jangan gitu dong sama suami orang. Wajah kamu biasa aja, Vic. Maksud kamu? Dia kan suami aku.
gas rumah kaca di atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi sebab A. Memantulkan radiasi matahari. B. Meningkatkan radiasi matahari. C. Menghambat radiasi bumi. D. Meningkatkan radiasi bumi. E. Menghambat radiasi matahari. Nah, dari tadi kan kalian udah pada jawab nih. Gimana aku ya? Jawabannya C. Menghambat radiasi bumi. Benar kan? Salah. Ya iyalah. Tapi benar. Dasar. Salah benar dari Hong Kong. Ya salah-salah. Kok dibenarin? Benar. Eh, cepet centil. Bisa diam gak sih? Berisik tau. Iya nih dia. Bukannya belajar, ribut melulu. Sudah-sudah. Ariel, lanjut yuk. Lanjut. Soal nomor 4. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan gedung kantor dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bayangan dan bentuk. B. Ukuran dan rona. C. Asosiasi dan rona. D. Ukuran dan bayangan. E. Bentuk dan pola. Udah, aku yang jawab ya. Emang kamu bisa? Ya bisa lah. Ayo tuh, tunjukin ke mereka kamu bisa. Gak usah nyemangatin, Fik. Aku bisa kok. Jawabannya bentuk dan pola. Bener gak, Ren? Rennya di sana, bukan di sini. Ya, benar. Calon imam idaman. Teman-teman, kita udahan dulu ya. Aku jauh soalnya, ini udah jam 6. Sebentar lagi malam. Iya, aku juga. Takut pulang malam. Takut ditangkap polisi. Maksudnya polisi gitu. Udah. Teman-teman, hari ini kita sampai sini dulu ya belajarnya. Nanti lanjutnya hari Rabu. Oke deh. Asya. Fun. Gedeari. Ya udah. Kita balik yuk. Kita pulang. Masih terang juga. Jangan dok, kau mau aku ditangkap polisi. Udah ya, yuk bubar. Ayo. Dah Victor sama Sharon. Dadah. Eldo, aku balik ya. Aku balik pulang ya. Bye dok. Bye, sampai ketemu lagi guys. Eldo, kami pulang dulu ya. Dok, aku pulang ya. Kamu hati-hati ya. Fitur aku benerin. Dok, ini doang, gue enggak. Kamu dulu lah, kan kamu temennya pacar aku. Boleh. Iya, iya. Aku balik ya. Udah, hati-hati ya di jalan. Udah, sana. Bye, dok. Itu sampahnya dibuang di tempat sampah ya, jangan. Iya, dok, iya. Fana, Fun. Iya. Kamu jujur ya sama aku? Mau jujur apa, dok? Kamu punya pacar lain gak selain aku? Kok kamu nanya gitu ke aku?
Aku sayang sama kamu, Van. Kamu pikir aku gak sayang sama kamu? Bukan gitu, Van. Aku khawatir, Van. Rasa khawatir kamu melukai aku, Dok. Van, aku gak ada niat buat nyakitin kamu. Aku harap kamu hilangkan rasa curiga kamu ke aku ya, karena aku gak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Maafin aku ya, Van. Aku juga minta maaf ya, Dok. Kamu gak usah minta maaf, Van. Aku yang salah. Ma, ya, Pa. Aku ada ide, Ma. Ya apa, Pa? Gimana kalau kita jodohin Mirel sama Eldo? Mama sempat berpikir ke sana, Pa. Tapi apa Mirel mau ya, Pa? Mama ngomong aja dulu sama Mirel. Papa yakin kalau Mama yang ngomong, Mirel pasti mau, Ma. Ya, Pa. Nanti Mama coba ya, Pa. Mama ngomong sama Mirel, biar Eldo Papa yang urus, Ma. Papa yakin, Ma. Mereka pasti mau, Ma. Rel, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Lala Tante? Iya, Dok. Aku juga ngerasa seperti itu, kayaknya. Ada yang beda deh sama Tante sama Mama. Oh, ada yang beda. Biasanya nih, liatin aku, Rel. Aku lagi ngomong. Biasanya, kan Om sama Tante yang pergi kos kali kita sih. Iya. Malah nyuruh kita ke mall, terus beli belanjaan Mama. Belanjaan Mama apa? Belanjaan Mama. Nah, itu juga, aku juga bingung ya. Kamu gak keberatan, Tante. Justru aku senang bisa jadi jalan-jalan. Kebanyakan di rumah, Tante. Frustrasinya. Ya udah, Ma. Aku ambilin tas dulu ya. Hati-hati, Lel. Tadi kamu ketemu ya sama Tivana? Iya, Rel. Cila, yang lagi jatuh cinta. Iya, orangnya baik ya, Rel? Cowok mana sih yang bilang ceweknya gak baik? Orang kalau udah jatuh cinta, tai sapi mah rasa coklat. Enggak, Rel, seriusan, orangnya baik. Iya. Aku tahu kok. Aku itu udah kenal lama sama Tivana. Dia orangnya baik kok. Aku gak mau kehilangan dia, Rel. Makanya itu, kamu itu gak boleh nyakitin dia. Kamu mau gak bantuin aku? Bantuin apa, Dok? Ya bantuin ngomong ke dia.
Ya ampun, Dok. Jadi orang itu jentel dikit kenapa? Maksud aku biar dia lebih yakin. Dok, jangan kayak anak kecil deh yang baru pacaran. Aku khawatir, El. Udah, kamu tenang aja. Aku yakin kok dia itu cinta sama kamu. Yuk, kita lihat ke sana. Makin ngawur deh. Aku gak ngawur, aku serius kok. Aku jadi pusing deh, Tarisa. Aku pusing sama kamu, malu-maluin. Kalian berdua, bawa Tarisa ke atas deh. Aku pusing lihat dia. Ya udah, maaf ya, Dok. Maaf. Ya Ella. Tarisa, Eldo mau gak jadi pacar aku? Karena aku udah bilang, aku gak bisa. Jelas-jelas, aku lebih cantik dari Tivana. Biarpun kamu lebih cantik, ataupun gimana-gimana, tapi tetap aja aku pacaran sama Tivana. Tarisa, kalau Tivana tahu nanti gimana? Erel, kami pamit pulang ya. Maafin teman kami ya. Maaf ya, Dok. Dasar. Dah. Dadah. Aku gak nyangka ya, Tarisa kayak gitu. Aku juga gak nyangka Tarisa kayak gitu. Jel, aku punya soal ujian nih. Aku yang baca, kamu yang jawab ya. Boleh dong. Pilihan ganda. Oke. Yang pertama, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. B. Otoriter. Bener banget. Yang kedua, berikut yang bukan merupakan prinsip manajemen menurut Henry Fayol adalah Henry Fayol, yo. Ya betul. A. Otoritas atau wewenang. B. Penonjolan diri. C. Kesatuan perintah. D. Pembagian kerja. E. Remunerasi. A. Otoriter, otoritas, dan wewenang. Salah. Kalau gitu, B. Penonjolan diri. Ini baru benar. Oke, yang ketiga, soal aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama-tama oleh A. William Newman, B. Henry Fayol. Henry Fayol, C. Ernest Dale, D. George Terry, E. Peter Drucker. Ayo. E. Peter Drucker. Benar. Benar. Hai. Hai. Maaf, aku ganggu ya? Gak apa-apa, Dok. Jangan duduk di situ. Duduk di sini. Bener kan aku gak ganggu? Enggak kok. Gimana kalau kita belajar bareng? Boleh. Oh iya, bukunya biar Eldo aja yang pegang. Terus dia yang baca soalnya. Makasih. Iya, Dok. Tadi nyampe nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 4 ya. Terdapat 4 unsur penting yang perlu diperhatikan perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Keempat unsur tersebut adalah A. Person promotion plus product. B. Person product plus promotion. C. Person power plus promotion. D. Product plus power price. E. Product price promotion plus. E. Product price promotion plus. Kalian hebat. Iya dong. Oke. Soal nomor 5 ya. P.
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi integrasi pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. Gue. D. Manajemen pemasaran. Gimana dok? Benar apa salah? Benar. Benar. Iya, sih. Apakah kita gak terlalu berlebihan ya sama Eldo? Maksud mama, berlebihan gimana? Mama gak tega sama Mirel dan Eldo, Pak. Ma, papa pengen keluarga kita hidup bahagia, Ma. Tidak hidup di dalam duka. Itu artinya papa lupa sama Karo, Pak. Apa gak mungkin lupa sama Carlo? Kamu liat dengan aku gitu sih, Ren? Kebedian kamu? Aku dilarang keluar sama Om. Hah? Apa larang? Hanya itu aja. HP aku juga disita sama Om. HP kamu disita?